In addition to Luhut Bin Panjaitan's statement regarding foreign tourists that must go through National Disaster Management Authority, also ensures that all foreigners that come to Indonesia is following strict procedures. Head of National Disaster Management Authority Gani Purwosido approved that foreigners must follow extra screening, strict procedures, including vaccination card, PCR test, and quarantine for eight days minimum. The procedure is applied to all international travel. Dan edukasi tentang kepatuhan protokol kesehatan 3M. Untuk kegiatan itu semua, Satgas sudah mengeluarkan peraturan untuk lakukan screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional yang kita lebih perketat untuk membatasi atau mencegah imported case dari luar ke dalam kita dengan perubahan yang signifikan adalah kewajiban untuk uh, membawa keterangan ataupun surat uh, telah divaksin lengkap dan